Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat seekor domba, kalau kita memperhatikan seekor domba, maka kita akan tahu bahwa domba itu adalah binatang yang sangat lemah. Dia tidak seperti harimau atau serigala yang larinya begitu kencang, yang memiliki kuku-kuku yang tajam atau taring-taring yang kuat yang bisa menerkam mangsanya. Nah, karena domba ini adalah binatang yang sangat lemah, maka domba ini tidak boleh jauh-jauh yang dari namanya gembala. Ya, selama dia berada bersama-sama dengan gembala, maka domba-domba tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir. Sebaliknya, dia akan merasa aman, dia akan merasa tenang. Kenapa, saudara-saudara? Karena gembala yang akan menjaga. Gembala akan melindungi dia dari segala ancaman binatang-binatang buas yang seringkali mengancam kehidupannya. Itu sebabnya domba tidak boleh jauh-jauh dari gembalanya. Gembala selain dia menjaga domba-dombanya, gembala juga menyediakan segala yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Seperti menyediakan makanan, mencari rumput yang hijau, mencari air yang bersih untuk domba-dombanya. Bahkan gembala juga menyediakan kandang, tempat untuk domba-dombanya. Luar biasa ya saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, luar biasa. Dia memberikan nyawanya bagi siapa saudara-saudara? Bagi domba-dombanya. Siapakah yang disebut sebagai domba-domba gembalaannya Yesus? Yaitu seluruh orang percaya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya itu, di dalam Yohanes ini juga di 10 ayat yang ke-14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Luar biasa saudara-saudara. Dia bukan hanya menjaga, merawat dan memberi makan, menyediakan tempat, tetapi dia mengenal domba-dombanya. Dan dikatakan, "Domba-dombaku mengenal aku." Kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Kita punya Yesus, gembala yang mengenal kehidupan kita. Gembala yang tahu segala kebutuhan kita. Gembala yang tahu segala pergumulan kita. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang berkata, "Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tetapi aku tetap dengar kata Yesus. Dia berkata, aku istimewa." Saudara, yakinkanlah di dalam dirimu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Yesaya menuliskan bahwa orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, ada banyak hal yang seringkali kita alami. Ya, saudara-saudara. Sebagai umat Tuhan, dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang sering kita alami. Ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan. Baik di dalam keluarga, baik di dalam usaha pekerjaan, di dalam hubungan kita dengan sesama, bahkan juga berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu secara manusia, kita seringkali apa saudara? Pasti merasa takut, ya kan saudara? Ketika ada pergumulan, kita pasti merasa takut, ada rasa khawatir. Lalu kita mulai berdoa, lalu kita mulai mencari Tuhan. Tetapi belum ada jawaban. Saudara, ketika kita mencari Tuhan dan kita belum menerima jawaban, apa yang seringkali timbul di dalam hati kita, saudara? Di tengah situasi seperti ini, seringkali orang seringkali menjadi apa? Putus asa. Mencari Tuhan tetapi belum ada jawaban. Seringkali orang merasa putus asa.
kita diingatkan oleh firman Tuhan kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kalau kita membaca kisah ini saudara, bagaimana seorang bapak datang kepada Yesus karena anaknya yang sedang sakit keras. Dia sudah berusaha mencari dokter, sudah berusaha untuk mengobati penyakit anaknya. Tetapi anaknya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Yesus tidak membiarkan bapak ini. Yesus segera bersama dengan bapak ini pergi. Tetapi sementara mereka masih di perjalanan, bapak ini mendapat kabar bahwa apa? Anaknya sudah mati. Orang yang datang membawa kabar itu berkata, jangan lagi merepotkan guru karena anakmu sudah mati. Tetapi ayat ini Yesus berkata apa? Ketika Yesus mendengar itu, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Yairus mendengar perkataan Yesus, Yairus lebih percaya kepada apa? Perkataan yang Yesus katakan. Dan mereka melangkah ke rumahnya, memang mereka dapati anak itu sudah mati, sudah tertidur, sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi Yesus katakan dia hanya tidur, dia tidak mati. Dan mujizat terjadi ketika dia percaya. Yairus alami mujizat Tuhan, anaknya dibangkitkan dari kematian karena dia percaya kepada firman yang dia dengarkan. Saya katakan tadi di dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan yang seringkali datang di dalam hidup kita. Kita sudah berdoa tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Yang Tuhan mau kita tetap percaya. Kita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, sebuah pujian berkata, mujizat itu nyata. Haleluya. Dalam segala hal Tuhan mau agar kita tetap percaya dan menaruh harapan hanya kepada-Nya. Sebagai domba gembalaan Allah, nyatakanlah selalu iman kita kepada-Nya melalui apa saudara? Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita minta dan kita doakan. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kalau kita membaca ayat-ayat itu, banyak pengalaman yang Daud telah lalui bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pengiringannya kepada Tuhan, banyak hal yang dia alami. Di dalam dia mengikut Tuhan, ada suka, ada duka, ada menangis, ada tertawa. Bahkan ketika dia harus melewati bayang-bayang kematian. Berarti kalau kita ikut Tuhan itu seperti ini ya saudara, kalau kita ingat dulu permen iklan ya, permen nano-nano, tidak selalu manis tetapi ada, mungkin ada asamnya juga, ada pahitnya juga, ada menangis, ada tertawa. Itulah pengalaman hidup. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan tetap setia menyertai umat-Nya di segala situasi yang kita lalui. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal siapa Yesus yang adalah gembala kita. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menjadi milik Yesus. Kenapa saudara-saudara? Sebab Yesus mengenal siapa kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dan dia selalu ada bagi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mau selalu bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah biarkan kita bergumul seorang diri. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Di dalam dia ada kepastian, di dalam dia ada perlindungan, di dalam dia ada pertolongan, dan di dalam dia ada kehidupan. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita adalah domba-dombanya Allah. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena dari Dialah datang kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau. Engkaulah gembala dan kamilah domba-dombamu. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah bayang-bayang maut, di tengah-tengah pergumulan hidup kami sekalipun, Engkau selalu ada. Dan Tuhan, keberadaan-Mu itulah yang memberi kami kekuatan. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami itulah yang memberi kami kemenangan di dalam segala peperangan.
Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Tambahkan iman kami kepada Engkau dan ajar kami untuk tetap percaya dan menaruh harap hanya kepada-Mu. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka alami di tengah pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah diberkati oleh Tuhan bagi kami. Itu sebabnya kami minta pimpinan-Mu, pegang tangan kami, tuntun langkah kami, bahwa kami terus berjalan maju, masuk ke dalam rencana Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.